Pemirsa, berpura-pura sebagai pembeli, dua orang pria parubaya mencuri jaket bernilai 1 juta rupiah di salah satu toko pakaian di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa pagi. Aksi pelaku yang terekam kamera pengintai atau CCTV ini memasukkan jaket ke dalam pakaian pelaku. Seperti inilah detik-detik saat dua orang pria parubaya mencuri dua buah jaket di salah satu toko pakaian di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa pagi. Dari rekaman kamera pengintai atau CCTV, tampak pelaku berpura-pura sebagai pembeli. Setelah melihat situasi toko aman, pelaku pun memasukkan jaket tersebut ke dalam pakaian pelaku. Menurut pemilik toko pakaian, Hendrik, awalnya datang dua orang sebagai pembeli, lalu yang satu mengobrol dengannya dan yang satu mencuri dua jaket yang disimpan pelaku di dalam pakaian pria agak tambun tersebut. Kira-kira pelakunya berapa orang? Berdua. Berdua. Tiga kali sih ini. Sama semuanya dibikin sibuk satu-satu. Modusnya? Nanya-nanya yang nggak ada. Yang satu nanya-nanya, yang satu berperasi. Ya, harus lebih waspada aja, mesti sering-sering lihat yang tamu, mesti apa? Meski kejadian tersebut belum dilaporkan ke pihak berwajib, Unit Reskrim Polsek Lembang akan tetap mengusut dan menangkap pelaku yang videonya telah viral di jejaring media sosial. Laporan yang masuk ke kita, namun kita coba nanti konfirmasi ke pihak distro untuk koordinasi, kemudian nanti kita himbaulah kepada pemilik distro agar lebih hati-hati apabila ada orang yang dicurigai, silakan laporan ke Polsek Lembang. Pihak kepolisian pun mengimbau kepada pengusaha pakaian agar tetap berhati-hati dengan pelaku yang berpura-pura sebagai pembeli. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.